Mendahului USM dengan kelebihan dua mata dalam kedudukan Liga FAM, Post Malaysia enggan memberi ehsan pada pelawat apabila mengatur gerakan berbahaya ke kubu lawan. Mentak permainan, pantas kedua-dua pasukan berjaya menghiburkan penonton yang hadir. Biarpun kedua-dua pasukan banyak melepaskan cubaan-cubaan berbahaya, namun gagal menghasilkan jaringan pada separuh masa pertama. Pada separuh masa kedua, aksi semakin rancak. Namun Post Malaysia berjaya menggunakan peluang yang ada apabila dihadiahkan sepakan percuma oleh pengadil perlawanan Muhammad Zam Zaidi Katibin. Sepakan yang diambil, Muhammad Hafiz Mahadi itu berjaya disudahkan Azirul Ramli menerusi tembakan deras di depan gawang USM menjadikan kedudukan 1-0 pada minit ke-65. Aksi terus rancak apabila USM memburu gol penyamaan namun tetap gagal menerusi gawang Post Malaysia yang dikawal Mohd Faiz Ismail. Kedudukan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan. Hasil kemenangan ini, Post Malaysia meraih hadiah wang tunai RM60,000 sebagai juara Liga FAM. Kejayaan Post Malaysia menjuarai Liga FAM itu bagaimanapun masih meninggalkan 1,001 persoalan kerana belum ada kepastian mengenai nasib mereka musim depan. Jika bersandarkan format Liga Malaysia sebelum ini, juara dan juara Liga FAM akan dinaik ke taraf ke Liga Perdana. Namun hasrat Persatuan Bola Malaysia FAM yang mahu mengubah format untuk musim depan memungkinkan segala-galanya berada dalam keadaan tidak pasti. Apapun keputusannya akan terjawab pada mesyuarat jawatan kuasa pertandingan FAM hari ini. Mengikut dalam apa ni peraturan kita yang untuk 2009, mana yang akan ditentukan oleh jawatan kuasa pertandingan, mana tidak automatik. Dan kita akan bincang besok dalam mesyuarat. Pun begitu, pengurus pasukan Post Malaysia Syahri Sazali amat berharap pasukannya yang telah bertungus-tumus mencapai tahap lebih tinggi mampu beraksi dalam saingan Liga Perdana musim depan. InsyaAllah kita tunggu dulu. Besok kita kena pergi mesyuarat FAM dan kita tengoklah masa depan Liga macam mana 2010 ni. Ya? Okay. Harapan mungkin nak layak ke Liga Perdana? Harapan tu memang kita nak layak ke Liga Perdana. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik kalau kita dapat diserap dalam Liga Perdana. InsyaAllah.